Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITV Shows, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi hari ini, di sini keluarga Ayu Ting Ting sedang menuju ke salah satu tempat terfavorit hari ini, liburan di hari Sabtu 9 Oktober 2021. Kira-kira Ayu dan juga keluarga hendak kemana ya? Dan masih penasaran? Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Cerita punya cerita, ternyata di sini Ayu Ting Ting mengunggah status terbarunya. Di sini ada keluarga Iis Dahlia yang sedang dikunjungi oleh keluarga Ayu Ting Ting. Dikansir langsung dari akun Instagram Ayla Najwa, "Reverse from Ayu Ting Ting." Dan di sini juga Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu di akun Instagram pribadinya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Lovely family, thank you mama. Next kita holiday bareng ya. You are the best ma. Mama Isda bersama sang suami tercinta." Dan dari unggahan Ayu tersebut dikomentari oleh para fansnya beberapa jam yang lalu nih. Dan tak bisa Mimin sebutkan satu persatu karena banyak banget nih ya komentar berdatangan memberikan doa dan harapan untuk keluarga Ayu Ting Ting dan juga Mama Isda agar selalu sehat dan selalu rukun serta bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang terdekat. Bikin taro, I think you go to holiday Amerika, moga aja ya, amin. Pecah 0902 bertamu ke rumah Mama Erna Gunawan dong Kayu. Ngonten sama Mama Erna dan juga Ivan Gunawan pastinya seru ya. Di sini Ayu Ting Ting katanya dikasih beras nih oleh-oleh dari Mama Isda. Beras asli dari Sukabumi hasil petik sendiri dari sawahnya milik Mama Iis Dahlia. Wow, berasnya super dan juga tanpa pengawet serta bebas dari penyakit dan juga bahan-bahan kimia yang lainnya. Ada di toko Suka Sukses Bersama. Wah wah, bagi sahabat semua yang mau langsung deh buka IG-nya ya. Dan di sini Ayu Ting Ting serta keluarga diberi jamuan PMPA lemon khas dari Iis Dahlia yang nyami dan juga endelita katanya. Wow, Mimin jadi pengen nyobain dan pengen makan juga tuh PMP-nya. Gimana ya rasanya, pastinya lemon banget. Wow, dilanjut nih ya. Di sini Ayu dan juga Mama Isda ngonten bareng nih. Semoga selalu lancar dan semoga subscribe-nya makin banyak ya Kisru TV. Begitu juga dengan Mama Isda, semoga semuanya dilancarkan. Amin ya Robbal Alamin. Doa terbaik dari Mimin untuk keluarga Ayu Ting Ting beserta Mama Isda yang selalu baik dan juga support Ayu Ting Ting kapanpun dimanapun berada. Dan di sini ada surprise ulang tahun yang diberikan oleh keluarga Iis Dahlia terhadap Mom Ayu Ting dan Ibunda Ayu Ting Ting. Terlihat di sana ramai sekali ya, dan di sana terlihat juga Iis Dahlia memberikan kue ulang tahun untuk Bunda Ayu Ting Ting tersayang. Tak lupa di sini ada menantu kesayangan nih, ada Kak Nanda dan juga Kak Syifa yang selalu ikut dengan rombongan Ayu dan juga Ayah Rojak. Sehat selalu untuk Nanda, lancar hari hanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan, lancar selalu menuju hari bahagia. Yang ternyata dari Mama Isda, Ayu Ting Ting langsung berkunjung lagi nih ke wedding organizer-nya Lukman Karim. Sepertinya akan membahas tentang persiapan pernikahan Nanda dan juga Syifa ya, semoga dilancarkan. Doa terbaik untuk Ayu, semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Itu doa dari Kang Lukman Karim ya. Dan happy banget nih Ikil sama Kak Inge dan juga anak-anaknya ya. Sehat selalu Kak Inge dan juga Ikil, semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, inilah beberapa informasi Ayu Ting Ting hari ini.
liburan sekaligus silaturahmi ke rumah Mama Isdada dan juga ke kediamannya Lukman Karim, sang wedding organizer yang insya Allah akan berias dan juga memberikan sentuhan-sentuhan indah ke pernikahannya Syifa dan juga Danda. Oke, sahabat semua, inilah informasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah, karena inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini, bisa berkunjung dan juga bersilaturahmi. Jaga terus kesehatan, jangan lupa memakai masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinetron ya, Wak. Sore manja bersama perempuan gendut. Sambil nyemil kulinernya Ting Ting. Kuliner ini tuh kalau orang Betawi bilang ini telur gabus, ya kan? Ini cheese-nya berasa banget. Ini favorit kita semua ini tuh. Makan nasi panas sama ini aja udah cucok manja, apalagi dulu waktu salsa ke London nih, ini nggak pernah nggak ada, harus ada ini sama ini nih sambelnya. Si beras Indramayu dari Mama, ini beras hasil panen sendiri ya, Mam? Dari sawah sendiri, panen sendiri. Jadi nih, gak ada. Tuh, toko sukses bersama, jadi nggak ada pengawet, Mam. Nggak ada pengawet, nggak ada deterjen, nggak ada pemutih. Jadi kalau sekarang tuh beras-beras kenapa putih, kenapa nggak ada kutunya, itu karena ada itu. Nah, kalau ini enggak ya, Mam? Benar-benar hasil panen ya, Mam? Baru panen langsung dibeli. Thank you, Mams. Cobain dulu. Oke dong. Iya. Ya Allah, disediain makanan mulu sama dia, emang gak ada habis-habis. Ini dia nih, pempek nomor satu, favorit pempek alemong Mama. Mam, thank you ya, Mam. Udah boleh main, Mam. Oke, apaan sih? Sering-sering. Thank you ya, Mam. Ya, ayah mesti cobain. Enak banget, guys. Banyak besaran, Mam, banyaknya. Oh, Mam, dia. Anak semangka, banyaknya. Rizky Rido. Rizky Rido. Banyakin. Kebakan. Wow, mau semangka ya, ya mobil. Wow. Mangka, ambilin mangka monyet. Anda. Happy birthday, Bu. Sama-sama. Birthday. Ayo, Wak. Happy birthday, Bu. Ada yang mampir nih di rumah. Ada siapa nih? Aduh, ada calon pengantin. Ada Ayu. Ada ayah, ada ibu. Pengantinnya siapa? Pengantinnya siapa nih? Nih, pengantinnya nih, calon pengantin. Kalau yang ini ntar aja deh. Ting-ting kuliner. Jadi babysitter. Terima kasih banyak, Mama. Makasih ya udah dijamu. Sama-sama. Insya Allah enak banget makanan. Apaan aja makan. Kak Ikis mana? Ambilin Mama buat Kak Ikis. Kak Ikis mana? Papa, makasih ya udah dijamu. Main-main nanti ke Depok. Depok nanti. Rumahnya, masya Allah. Lagi makan pempek alemong.